Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa bi ihsan ila yawmiddin amma Alhamdulillah kembali kita di siang hari ini belajar matan fikih, fikih praktis dengan membaca kitab Ad-Durur Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita di pembahasan salat alhamdulillah masih terkait dengan waktu. Di poin terakhir kita bahas bahwa at taukid wajib. Salat pada waktunya itu wajib. Itu asal. Kemudian wal jam'u li udrin jaiz. Kalau kita jamak karena ada udur boleh. Hujan kita jamak. Sakit kita jamak. Iya, misalnya lumpur kita tidak bisa ke masjid angin kencang kita tidak bisa ke masjid boleh kita jamak tapi karena tidak safar jamaknya maksudnya jamak sempurna karena jamak itu ada dua ada jamak sempurna tidak dikurangi rokaatnya ini pada saat kita tidak safar ada jamak kosor nah, ini saat kita safar nah sekarang yang perlu bahas ini adalah bukan jamak saat safar jamak di saat kita dalam keadaan mukim Boleh kalau ada udur. Boleh kalau ada udur. Ini tentunya yang belum katakan ini berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang yang sakit ataupun orang yang ya dalam keadaan hujan berdalil dengan hadis Ibn Abbas beliau berkata sallallahu Rasulullah ad wal asr jami'an wal maghrib jami khawpin wal isya jami'an fi ghairi khaufin wal hasab safar Nabi kata Ibn Abbas salat duhur asar jama maghrib isya jama tanpa ada rasa takut tanpa safar dalam riwayat wala matur. tidak ada tidak ada juga hujan Berarti kalau hujan, ya, atau kita sakit, ya, atau kita berada dalam keadaan suasana rasa takut, boleh kita jamak. Boleh kita jaman, iya. Ini dengan adanya udur, adapun tanpa udur tentunya tidak boleh, karena wajib sholat di waktu wajib sholat di waktu. Adapun karena safar nanti akan dibahas hukum seputar sholatnya musafir. Kalau itu bukan lagi hanya jama, bahkan kosor. Bahkan kosor nanti ada bab tersendirinya. Ada bab tersendirinya. Kemudian kata beliau wal mutai wal mutai wal mutayammimu dan orang yang bertayamum itu juga sholat pada waktunya. Wanakisus awit toharo atau orang yang kurang sholatnya atau orang yang ya berada di atas toharo yusoluna tak tak akhir sholat seperti selain mereka tanpa diakhirkan. Hari ini kadang-kadang pak ada orang sudah di atas toharoh ini misalnya duhur toharo, datang asar masih toharo, tidak boleh gara-gara oh untuk mengejar toharo saya majukan saja sholat, tidak boleh. Iya asalnya sholat di setiap waktu, sholat pada waktunya. Kecuali tadi ada udur, tanpa udur enggak, sholat di waktunya. Walaupun kita mau mempertahankan toharo, kalau memang nanti tidak ada air berikutnya kan bisa tayamu. Bisa kita bertayam, intinya adalah yang belum mau tegaskan kepada kita. Solat itu pada waktu boleh kita jamak, itu pun karena udur. Boleh kita jamak karena udur, iya. Setelah itu, beliau jelaskan waktu terlarang untuk solat dan waktu waktu terlarang. Ba'dal fajr Hatta tartafi syams. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi nah, Ini dua waktu ini Pak Saat matahari naik Dan setelah sholat subuh Ini dua Wa inda zawal Ya, dan ketika mau zawal, ketika matahari di tengah, Pak. Di tengah itu dilarang salat. Itu dianggap waktu ketiga. Wa ba'dal asr hatta taghruba. Setelah asar sampai matahari terbenam. Ini dua juga. Setelah sholat asar. Dan saat matahari terbenam. Sampai terbenam. Jadi semuanya kalau dirinci lima. Setelah sholat subuh. Saat matahari naik. Setelah sholat asar. Saat matahari turun. Dan saat matahari di tengah. langit. Empat waktu. Lima, eh, semuanya lima waktu. Nah, ini ada dua hadis dari Nabi Wasallam terkait dengan ini. Hadis pertama riwayat Imam Muslim dari Uqba ibn Amir beliau berkata salatu saatin kana Rasulullah nusalli fihin. Ada tiga waktu yang Rasulullah melarang kami salat di situ. Au atau untuk menguburkan orang-orang meninggal di antara kami di waktu itu. Jadi dilarang sholat atau dilarang menguburkan mayat di waktu itu. Apa itu? Kata belum hina tatlu bazigotan pas matahari terbit dalam keadaan bazigot bulatan itu muncul di permukaan laut di situ pas pas matahari muncul di atas permukaan laut Hatta tertapi sampai dia meninggi. Sudah tinggi di atas permukaan laut. Baru boleh. Ini waktu pertama. Waktu kedua. Wahina yakumu ko ima ko Dan ketika matahari itu berada di tengah-tengah. Hatta syam sampai tergelincit. Itu masa waktu duhur tergelincit. Ini waktu kedua. Waktu ketiga. Wahina tatadoyyapu sulil guruh ketika matahari bertamu untuk terbenam. Pas dia mau bertamu untuk terbenam. Itu waktu ketiga. Dua waktu lagi mana? Kan semuanya lima. Ada di hadir. Yang diribatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Kata Nabi solat solata ba'da subhi. Tidak ada solat setelah solat subuh. Tidak ada solat setelah solat subuh. Hatta tartafi asyam. As -shan sampai matahari meninggi berarti dua langsung dua waktu kan setelah salat subuh sampai matahari meninggi berarti saat matahari naik boleh. tidak boleh wala ba'da salatil asar tidak boleh tidak boleh pula salat setelah salat asar berarti dari setelah salat asar Pak hatta tagiba syam sampai matahari itu terbenam bulatannya itu hilang di atas permukaan laut dengannya masuk magrib dengannya masuk magrib ini yang dilarang selesai tentang waktu setelah itu belum masuk di adan kata boleh babul adan wal ikoma bab adan dan ikoma Yusrauli ahli kulli baladin disyariatkan untuk penduduk setiap negeri belum bilang setiap negeri karena adan itu pak fardhu kifayah ndak fardu ain ndak wajib air semua orang adan ndak tapi fardhu kifayah kalau sudah ada satu masjid di negeri itu, adan gugur dosa dari yang lain. Misalnya kita di Makassar, sudah ada di Masjid al markas yang lainnya sunnah. Hukumnya. Karena namanya fardu kifayah, Pak. Artinya nanti kalau kita mau sholat sendiri misalnya, atau sholat berjamaah, boleh kita langsung komat. Tapi sunnah kita ada. Itu pembahasan. Jadi disyariatkan untuk setiap penduduk sebuah negeri. Ayat takida muaddinan atau akhtar. untuk mengangkat seorang muaddin atau lebih dari seorang. Boleh kita angkat paling sedikit ini satu muaddin, boleh dua, tiga untuk menjaga halal berhalangan yang lain. Wa yunadi bi alfadil adan al masyru'ah. Dia menyeru dengan lafaz adan yang disyariatkan. Awal Islam, Pak. Para sahabat mengusulkan kepada Nabi untuk membuat sesuatu yang mereka bisa tahu bahwa mereka berkumpul untuk sholat. Karena adan itu tidak disyariatkan di awal waktu di awal pensyariatan sholat. Maka banyak usulan. Ada yang mengatakan pukul lonceng. Ada yang mengatakan pukul apa itu? yang biasa orang pukul adan a beduk macam-macam dan nabi waktu itu namanya belum ada turun Penyariatan adan pak nabi iya kan iya ada mengatakan lonceng cuma waktu itu nabi tidak setuju itu lonceng karena ibadahnya ahlul kitab belum tidak mau Oke, okay, banyak usulan. Tibalah saatnya Abdullah Ibn Zaid Bermimpi Disyariatkan Bermimpi diajarkan kepadanya Lafad Adan yang dari sekarang kita dengar Jadi itu bahasanya dari mimpi Kemudian Rasulullah benar Yang mimpi Bukan Rasulullah Tapi sahabat Cuma kenapa jadi dalil? Karena Rasulullah benarkan. Enggak boleh kita pakai ini, Pak, untuk membenarkan orang. Kalau ada mimpi, berarti itu disyariatkan. Nggak. Itu di masa turunnya wahyu. Rasul benarkan. Adapun kalau kita bermimpi, ndak boleh dibangun syariat di atas hal itu. Alasan pertama, karena Rasulullah tidak ada membenarkan kita. Alasan kedua, karena pensyariatan, Pak, sudah habis. Sudah titik. Sudah selesai. Dengan meninggalnya Nabi, berarti syariat sudah sempurna. Tidak ditambah lagi dengan mimpinya kita. Iya. Jadi asalnya begitu, Pak. Rasulullah berbicara dengan para sahabat bermusyawarah apa yang harus kita jadikan supaya kita berkumpul untuk sholat di setiap waktu. Sampai tibalah waktunya Mbak Abdullah Ibn Zaid dia bermimpi. Bahwa ada yang berkata kepadanya, Ya Abdullah. Wahai Abdullah. Apalah Abdullah ka'alamah huwa khairun min dalik. Mau gak saya tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng, daripada pukul beduk. Iya. Yeah. Fakultu dia bilang, Bala, iya. Yeah. Karena siapa yang tidak mau yang lebih baik dari itu? Maka di dalam mimpinya itu dia berkata, Kola, takul kamu katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu an la ilaha illallah. Itu dengan lafad genap. Dua-dua. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Asyadu anna Muhammad rasulullah Rasulullah. Hayla salah, hayla salah, hayla al-falah, hayla al-falah. al falah hayla al falah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, La ilaha illallah. Lafad itu. Itu diajarkan kepadanya. Kemudian setelah itu dia berkata, Ida akum tas salah, kalau kamu mau ikhomat. Kamu katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha, asyadu anna Muhammad Rasulullah. Sekali-sekali. Ganjil banget.

kode komati sholah, kode sholah. Kenapa? Karena kode komati sholah yang kedua namanya ta'kita. Penguatan. Bahwa sholat sudah mau ditegak. Karena artinya sholat akan ditegakkan. Sudah dekat waktunya. Sholat akan ditegak. Iya. Diulang dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini yang dia mimpi. Falamma asbahatu tatkala masuk waktu subuh. atau itu Rasulullah saya datang kepada Rasulullah. Inilah dijadikan sebagai syariat. Saya datang kepada Rasulullah. Saya pun menyabar kenapa yang saya lihat. Dalam mimpiku. Apa kata Nabi? Ini menunjukkan disyariatkannya. Inna halaru Ini adalah mimpi yang benar. InsyaAllah. Jadi kita jadikan syariat. Karena Rasulullah benarkan. Rasulullah benarkan Fakum Ma'a Bilal karena Bilal pak orang Afrika lebih tinggi suaranya lebih keras maka Rasulullah katakan kepada Abdullah bin Zaid pergi ke Bilal Faalki Alaihi Ma'a ajarkan apa yang kamu lihat di mimpimu iya Fali maka dia beradan dengannya. Fa anda sautan ming karena dia lebih tinggi, lebih keras suaranya daripada kamu. Aku mtuma abilal maka saya pun berdiri bersama bilal saya adankan saya ceritakan. Ya adan tadi. Ya dan yang lucunya ini ternyata bukan seorang yang mimpi di malam itu ketika Abdullah bin Zaid cuma dia yang paling pertama kasih tahu Rasulullah setelah itu Al-Mulhim Umar bin Khutob. karena Umar ba, sering sekali ucapannya sesuai dengan wahyu belum turun Quran dia berucap sesuai dengan turun Quran Umar Umar ketika mendengar itu dia berkata waladhi ba'ataka bilhaq ya Rasulullah demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah lakadaro itu mitlumah maro'ah saya juga melihat seperti yang dia mimpi artinya bukan seorang ini Umar juga bermimpi seperti mimpinya Abdullah bin Zaid dari situlah mulailah disyariatkan yang namanya Adanta sampai masa kita sekarang ini dan tidak akan hilang sampai agama ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini lafaz adanya Kapan dilafatkan itu diucapkan inda dukhuli waqti shalat tentunya. Inda dukhuli waqti ketika masuknya waktu salat. Dan sepakat para ulama tidak ada Adan bagi solat selain solat lima waktu karena ini hanya berlaku ketika masuk waktu solat tidak ada adan untuk solat id tidak ada solat istisqo minta hujan tidak ada adan tidak ada apalagi solat id ada penukilan nabi id min adan tanpa adan tanpa komat solat id solat minta hujan Sholat gerhana tidak ada. Cuman sholat gerhana pak disunahkan untuk memanggil dengan lafaz as jamiah. Sholat jamiah, sholat berjamaah boleh di masjid-masjid Disuarakan suara seperti itu. Iya. Yeah. Dan tidak ada adan untuk selainnya. Untuk selain sholat lima waktu. Ini untuk awal pak masalah adan. Setelah itu nanti iya kita masuk di berikutnya lagi masalah menjawab adan demikian pula nanti sudah mulai masuk di pembahasan sholat masuk pembahasan eh, sholat Insyaallah taala kita cukupkan lagi alhamdulillah Cuk -cuk. kita masuk di tanya jawab oh, oh. oh baik untuk lapat adan tadi pak untuk adan subuh ya, tidak disinggung tadi. Untuk adan subuh dianjurkan untuk menambah as-salatu khairun minan naum. Bagi masjid yang adan satu kali, berarti di adan subuh, adan kedua. Bagi yang masjid yang adan dua kali, berarti itu di adan pertama, pak. Jadi tergantung masjid. Kalau masjid, ya, masjid, kita adan satu kali, berarti as-salatu khairun minan naum ada di adan itu. Tapi nah, kalau adannya dua kali, kan disyariatkan kalau subuh pak Rasulullah adan dua kali. Adan sebelum masuk waktu dan adan setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu, ya belum adan dengan asolatu minan naum. Setelah masuk waktu tanpa itu. Tapi kalau kita adan satu kali maka ada di adan yang kedua itu. Wallahu a'lam kita cukupkan dulu untuk sementara masuk di tanya jawab. Syukur Ustaz. Silakan. Untuk pelarangan sholat ada lima Ustaz ya. Terkadang yang dimaksud di sini Ustaz seperti apa ya? E, apakah semua sholat sholat itu pertama Ustaz? Karena kami mengalami kadang Ustaz ketika misalnya nih kita dalam perjalanan di, kita sholat asar di masjid A terus kita ada misalnya kajian di masjid B di masjid B itu kadang kita tiba kita kan sholat sunnah tayatul masjid Ustaz artinya itu sudah sholat setelah sholat asar itu Ustaz seperti itu Ustaz baik di masalah itu ada dua pendapat Pak. pendapat pertama yang menyatakan mutlak semua tidak boleh sholat semua sholat ada yang berpendapat seperti dari ulama fikih berdalil dengan hadits tadi tidak boleh sholat setelah sholat asar tidak boleh sholat setelah sholat subuh dan tidak boleh sholat saat matahari naik tidak boleh sholat saat matahari turun tidak boleh sholat saat matahari di tengah langit mereka berdalil dengan hadits itu sehingga mereka mengatakan mutlak bah, semua. Ada juga pendapat yang kedua, sholat yang dimaksud adalah sholat mutlak, sholat yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat yang memiliki sebab boleh walaupun di waktu terlarang. Sholat yang memiliki sebabnya seperti yang kita bilang tadi, masuk masjid itu kan sebab disunakannya sholat, berwudhu itu kan sebab disunakan sholat, ada sebabnya. Nah, berdalil dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idah jalan dakola ahadukumul masjid, palaya jilis hatayar Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dorokak. Dengan dalil ini berarti sholat yang dilarang sholat mutlak, bukan sholat yang memiliki sebab. Dan pendapat ini lebih kuat, pak mengamalkan dua dalil tadi. Jadi dua hadis ini sebenarnya sama-sama sahih. Sama-sama sahih. -sama ada yang melarang, ada yang membolehkan. Maka para ulama mengkompromikan. Mengkompromikan. Dia itu dilarang sholat sunnah mutlak. Sholat yang tidak ada sebabnya, mak. Dan boleh sholat yang memiliki sebab. Seperti dan ini pendapat yang paling bagus karena kalau kita pilih pendapat pertama saja berarti kita hanguskan hadit yang kedua kita pilih pendapat yang kedua kita hanguskan hadit pendapat pertama sementara sama-sama sahih maka para ulama itu dikompromi itu dikompromi itu yang paling tepat walau tapi tidak masuk. Bismillah. Uh, biasanya kan kita ini terlambat, tertinggal sholat sunnah subuh, eh, minta. Nah, apakah boleh dilaksanakan setelah sholat subuh saya langsung sholat sunnah subuh? Atau ada waktu tertentu yang bagus untuk saya ganti ini sholat sunnah? Baik. Ya. ini ada dua, Mbak. Nah, ini juga yang termasuk yang dikeculikan tadi. cabang dari pertanyaannya Bapak tadi. Gimana modelnya itu? Ada orang biasa sholat sebelum subuh. Kodor terlambat. Maka ada dua kejadian di Nabi. Dengan dua hari tadi. Dengan dua hari tadi. Ada kejadian di masa sahabat. Bahwa dia sholat setelah Nabi sholat subuh. Yaitu setelah sholat subuh bersama Nabi. Dia berdiri untuk melakukan sunnah. Ganti sholat. Nah, itu dibolehkan. Ada perbuatan sahabat dan ada Nabi pernah lakukan. Nabi pernah apa? luput sholat sunnah setelah duhun. Ada tamunya Maka boleh ganti setelah asal Di, Dibolehkan Padahal ini kan waktu terlarang Tapi belum ganti Ada juga sahabat melakukan Tapi karena dilaranglah juga Dilarang juga setelah sholat subuh Maka ada juga ulama mengatakan Tidak apa-apa dia kodok setelah matahari naik Itu juga bentuk kompromi Jangan kalau kita lakukan setelah sholat subuh Tidak apa-apa karena pernah Nabi mengkodoh sholat di waktu itu. Di waktu itu. Itu namanya kodoh. Kalau kodoh kan enggak apa-apa. Karena kita kalau kodoh, sholat ketika ingat. Sholat ketika ingat. Enggak masalah. Tapi kalau kita mau kompromikan waktu terlarang dan kodoh, karena kodoh itu waktunya luas, waktunya luas, maka kita boleh lakukan setelah matahari naik. Setelah matahari sudah tinggi, kita kodoh. Uh, itu bisa Ustaz disatukan niatnya dengan duha. Uh, kalau di waktu sudah matahari naik kan boleh pak. Salat itu dengan beberapa niat yang penting sama hukum sama gerakan. Artinya sama gerakan itu sama-sama dorokaat, sama hukum maksudnya sama-sama sun sunnah. itu dibolehkan. Uh, satu lagi Ustaz. Eh uh, Afdolnya itu setelah salat itu Apakah kita duduk di tempat kita sholat sambil bersikir atau pindah tempat Ustadz karena saya pernah dengar ada bilang e, bagusnya pindah tempat supaya apa jejak-jejak sholat kita itu di masjid banyak katanya atau hal itu pernah ditanyakan kepada Bas termasuk sholat sunnah pak apa kita pindah tempat atau tetap duduk di tempat itu juga ada yang mengatakan pindah tempat pak ba. supaya banyak yang bersaksi nanti pada hari kiamat berdalil yang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Zalzalah. Pada hari itu bumi ini tempat kita tinggal akan menyabarkan beritanya. Kita lakukan apa di situ? Di tempat itu, bumi ini akan ngomong, akan ngomong berdasarkan dalil ini kata mereka sunnah pindah supaya banyak yang ber, bersaksi kata saya bimbas enggak kamu dulu tempat kamu sholat juga di situ iya kalau sholat sunnah kalau memang kamu mau pindah pindah saja ke rumahmu belum bilang begitu tapi ketika belum ditanya itu kan ayat supaya banyak yang bersaksi nabi tahu itu ayat sahabat tahu itu ayat tapi mereka tidak pindah-pindah itu yang beliau katakan. Kan para ini kan surat, makiyah, surat Makkiyah, surat Makkiyah, kan? surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Ada banyak ini, banyak orang tahu ini surat sudah hafal. Tapi tidak ada yang mengamalkan seperti yang kita katakan tadi. Enggak eh, juga dikatakan bid'ah. Cuma Nabi tidak lakukan. Nabi Nabi tahu itu ayat, tapi Nabi tidak berpindah. Nabi itu pindah pak dari sholat wajib langsung ke rumah bukan pindah-pindah di masjid. Karena memang sunnah, sholat sunnah itu di rumah. Seperti itu. Oh. Ini Ustaz, terkait dengan hari Jumat Ustaz. Mungkin melenceng sedikit. Apakah benar ketika kita bersedekah di hari Jumat itu lebih lebih abdol dibandingkan hari-hari yang lain Ustaz? Eh, pada dasarnya adalah tidak ada dalil khusus sama. Bahkan yang ada dalilnya itu dalilnya itu adalah setiap hari. Mamin ayamin illa wapihi malakan hadits Abu Hurairah bahwa Muslim. Mamin ayamin illa wapihi malakan yang zilan. Tidak ada satu hari pun kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Yakulu ahaduhuma berkata salah satu dari keduanya. Allahumma ati mumpikon kolapa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Allahumma wayakulul akhar. Yang lain lagi berkatakan dua. Yang lain berkata, Allahumma ati mumsikan talapa. Ya Allah, berikan orang yang menahan, yang tidak bersedekah, ke binasa. Dari hartanya. Ini pas setiap hari. Adapun yang mengkhususkan hari Jumat, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi langsung hari Jumat. Cuman kenapa dianjurkan ada ulama seperti Ibnu Qoy menganjurkan hari Jumat? Karena dia adalah hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya. Kita paham tak? Jadi hari terbaik yang matahari terbit dalam sepekan itu hari Jumat. Tapi bukan tidak ada anjuran khusus untuk bersedekah. Maksudnya kita melakukan apa saja itu di hari itu termasuk sedekah masuk di dalamnya. Maka kita telah melakukan kebaikan di hari baik. Begitu maksudnya. Adapun mengkhususkan dengan sedekah tidak ada dalil khusus. Cuman sedekah termasuk amalan baik. Itu saya sisinya dari ucapan yang melukai rahman Taala. Uh, Bismillah ustaz, uh, mungkin di luar tema ini. Uh bagaimana hukumnya e, memakan hewan buruan itu Ustadz yang di termasuk yang ditembak itu karena kemarin e, ada teman yang sempat bawa ke rumah terus saya tanya ini bagaimana hukumnya ini dimakan katanya begini e, sebelum ditembak dia juga baca ini Bismillahirrahmanirrahim begitu katanya Ustadz hmm, hmm. Hmm. eh betul Alhamdulillah kalau sudah begitu hampir saya mau bertanya tadi ya, dia baca Bismillah atau tidak jadi pembunuh membunuh hewan itu Hewan yang halal dimakan Tidak harus kita gorok lehernya Kita tombak Kemudian kita, dia mati Kita tombak bukan lehernya Iya yeah. Kena hal di tempat lain Dan kita baca Bismillah Allahu Akbar Saat kita lepas tembakan Lepas tombak Lepas panahan Kita baca Bismillah Allahu Akbar Halal Makanya kan, eh, di berburu pak kita mungkin baca ayat tentang berburu. Siapa yang melepas anjingnya? Dengan membaca bismillah. Kan halal dimakan itu. Tadi yang ditangkap oleh anjing. Tapi kalau dibunuh oleh anjing liar. Yang kita tidak lepas dengan bismillah. Haram kita makan. Itu bangke. Itu bangke. Itu menunjukkan apa? Bismillah itu mempengaruhi halal dan haram. Bukan kita sembeli atau tidak. Bukan kita sembeli atau tidak. Tapi kita lepas panah, tombak, tembakan, bahkan hewan yang memburukan untuk kita. Lepas itu dengan membaca Bismillah, kalau dia bunuhkan untuk kita, halal. Kita makan. Halal, kita makan. Kita bisa baca, nanti kan kita bisa kiaskan, Pak kita bisa kiaskan selain anjing ya dengan ya tembakan anak panah dan yang lainnya tembakan anak panah dan yang lainnya nanti kita bisa baca surat iya kita bisa lihat pak surat al-maidah ayat 4 kita bisa baca itu terkait dengan ini untuk faedah ayat yang saya maksud tadi adalah surah al-maidah ayat 4 jadi Allah berfirman yasaluna kamada uhillalahum mereka bertanya kepada kamu apa yang dihalalkan untuk mereka jadi para sahabat bertanya apa yang Allah halalkan untuk kami kul katakan ajarkan kepada mereka uhillalakumut thayyibat satu dihalalkan kepada untuk kalian hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Itu yang pertama umum ya. Wa ma'allamtum. Nah, ini yang kita maksud. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina. Tu'allimunahunna Dan apa saja yang ditangkap oleh hewan buas yang kamu ajarkan yang kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih untuk berburu. Yang kamu ajarkan apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Ya. Untuk berburu yang kamu diajarkan oleh Allah. Maka setelah itu Allah katakan Pak, mimma amsakna alaikum." Wadkurusmallahi alaihi Makanlah Apa yang ditangkap kan untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas tadi. Saat kamu lepas, bismillah. Bahkan walaupun tidak Allahu Akbar. Kamu lepas baca bismillah. Kemudian dia tangkapkan. Makan. Nah inilah tembakan juga tadi Pak. Kalau kita menembak, kita sebut nama Allah bismillah. Dia jatuh, dia mati, halal. Yang tidak boleh itu kalau dia hewannya jatuh terguling di tebing, walaupun kita bisa baca Bismillah dari jauh, tidak <SILENBELYONDURANTI> boleh. Ada mati ditabrak, tidak. Walaupun Bismillah, iya. Kecuali itu yang mau dikejar memang kita tabrak, eh, itu beda itu, beda. Itu walhalam. <SILENBELYONDURANTI> bini, <Habis minyak. SILENBELYONDURANTI> <SILENBELYONDURANTI> Alhamdulillah. Uh, ada pertanyaan titipan Ustadz, <clears throat> apa hukum dari nasyid nasyid itu apa ya uh, ya, musyair ya musyair bersyair ya bersyair, iya kalau sekarang Pak, ulama membagi dua dengan kemajuan sekarang ini dulu Pak, nasyid itu tidak bernada dengan ikuti nada musik tidak bernada, syair itu kan Pak ada wazannya, ada timbangannya ada aturannya bacaannya tidak sama dengan aturan musik. Nah, akhir akhir ini orang bernasib pakai aturan musik yang dimaklumi oleh orang-orang yang pemusik. Nah, kalau tidak pakai aturan musik, aturan nada yang dikenal di orang yang menyanyi, memang tidak ada masalah. Nasib itu, karena dia kan syair. Kalau dia pakai wazan syair, timbangan syair, Iya misalnya dia bilang mau, mau, mafail mafail ya nadanya begitu. Iya, ada nada nadanya memang tergantung baharnya. Tergantung eh, dia pakai apa dalam timbangannya. Ada aturannya. Kalau dia pakai itu enggak masalah. Tapi kalau dia pakai koedah musik seperti nasyid-nasyid sekarang mereka sudah pakai koedah nada musik, Pak. Aturannya kapan suaranya rendah tinggi itu pakai aturan nada musik maka itu tidak boleh hukumnya masuk di lagu hukumnya masuk di lagu walaupun karena kan pak musik itu haram tersendiri alat musik haram tersendiri nyanyi haram tersendiri tapi kalau digabung ya sudah tingkat pangkat dua yang begitu jadi tidak boleh kita bilang nasib haram mutlak enggak kita rinci di orang supaya orang paham. Iya. Yeah. Wallahala. Bismillah, Stad. Ini di luar dari tema, Ustaz. Kemarin ada yang ini. tanya saya soal emas. Uh, ini teman kan di penggadaian, Ustaz. Jadi saya pernah nasihati kalau emas itu tidak bisa dicicil. Jadi dia bilang begini, ini kan sudah melalui lembaga Perbankan Syariah gitu, tapi bagaimana ini saya bisa apa istilahnya bisa uh, saya ulang teman ini, Ustaz Kita memang... begini, cara mudanya gini saja. Untuk menentukan lembaga Syariah berarti kita kembali ke Nabi, kan gitu, pak? Begitu saja, karena kan kalau kita ikut lembaga itu kan masalah, pak. Kalau kita berdalil dengan sesuatu ikut lembaga akan bermasalah nanti kita akan berselisih terus karena kalau timbangan lembaga berarti kan timbangan orang paling aman adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala "Pain Tanazatum cishayi. kalau kamu berselisih dalam sebuah masalah dalam menghukuminya, menghukuminya kamu ragu Farudduhu ilallah rasul kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tunggu dulu, apa kata Nabi? Begitu, Pak, cara tak supaya aman. Karena kita akan mempertanggungjawabkan itu, pihak lembaga itu tidak akan pernah bantu kita nanti di hari kiamat. Karena kadang, Pak, mohon maaf, kadang ada lembaga hanya pedulikan keuntungan. Bagaimana ini orang dibawa ke situ? Iya kan, semua lembaga kan begitu, Pak, seperti di kita. Bagaimana orang pakai IndiHome, nggak pakai yang lain? Oh, begitu Semua orang akan berbicara bagaimana dia yang Terbaikkan begitu Iya yeah. Nggak mungkin, oh, pakai ke Indohome ini jelek sekali jaringan nggak, nggak ada orang Masa kita mau begitu Kan begitu Sama dengan ini Pak, lembaga Maka kalau ada masalah begitu Paling tepat adalah Gini saja, kita dengar apa kata Nabi Kata Nabi Iya yeah, bidhal. Ini dua ini, Pak. Emas dengan emas. Kita mau tukar emas dengan emas. Atau perak dengan perak. Atamar At tamar, kita mau tukar kurma dengan kurma. Almil bilmih, kita mau tukar garam dengan garam. Asyair bisair, kita mau tukar gandum dengan gandum. Jadi semua, Pak, semua yang disebutkan. Dari makanan, nilai, nilai tukar, semua. Sawan bisawa ya dan biadin. Kalau sama, mas-mas perak-perak, garam-garam, gandum-gandum, beras-beras, sama pak. Maka dua syaratnya, Sawaan bisawa harus sama. Timbangannya, takarannya kalau ditakar, timbang kalau ditimbang, nilai kalau dinilai, sama iya dan biadin. Tangan ke tangan, kes pak. Kita kasih emasnya, dia kasih emas tak. Nah, kita kasih emas kita, dia kasih emasnya. Tangan ke tangan, cash. Di tempat. Itu kalau sama. Wa idak talafatil ajanas. Kalau beda jenis. Seperti mbak. Kita uang rupiah, mau beli emas. Kan beda, mbak. Beda. Nggak mungkin kita timbang emas, baru kita timbang uang, tak. Oh, satu gram ya. Uang juga. Satu gram. Nggak begitu. Nah, kata, kata Nabi, fabi'u kaifasyi hitung. Silakan kalian lakukan transaksi jual beli bagaimanapun kalian mau. Maksudnya silakan tawar menawar. Masalah harga, kalau beda jenis, tidak karena ya dan biadin. Yang penting tangan ke tangan. Kasih rupiah tak? Emasnya mana? Begitu pak. Kalau beda jenis, kapan kita akhirkan riba? Kapan kita cicil riba? Riba nasi apa? emas tidak boleh dicicil. Perak tidak boleh dicicil. tidak boleh, harus tangan ke tangan. Satu saja syaratnya, tangan ke tangan. Dia kasih emasnya, kita kasih uang. Terserah apakah kita uang langsung cash atau kita transfer. Kita kirim kan, tapi di majelis akad, Pak. Tidak boleh bilang, ini ambil mie emasnya saya GoJek nah. Oh iya, saya kirim ke uang tak besok. Riba nasiah. Riba nasiah. Yang benarnya kalau memang dia mau kirim, dia kirim wakilnya kan. Bawa emasnya ke kita. Pada saat sampai kita lihat, oh ya transfer. Itu namanya majelis akad. Majelis akad. Adapun kalau kita akhirkan riba nasiah. Barangnya, Barangnya sudah saling ini ya. Misalkan emasnya sudah saya kasih. Tapi saya kasih persyaratan. Tidak apa-apa kalau kamu cicil sampai lunas riba riba saja? iya kan tidak boleh diakhirkan apa bedanya dengan kalau kita uh, apa motor begitu kan bukan barang riba oh ah, iya gitu oh, yang ininya. Tah. barang riba ini yang dilarang ah. bukan masa motor motor barang riba atau tidak tidak emas perak yang nilai tukar, Pak, nilai tukar, tidak harus emas perak, dolar, rupiah. Barang riba itu, Pak, yang punya nilai tukar. Beraskan makanan, Pak, itu yang ditimbang dan yang ditakar. Kurma. Itu pun, kalau kita mau tukar kurma dengan kurma, toh kan jarang, ya, sekarang. Kalau dulu, sering orang tukar kurma dengan kurma. Bilal pernah mau melayani Nabi, dia punya kurma tidak bagus. Jadi beliau karena Nabi ada, beliau pergi tukar kurma, tidak bagusnya ke kurma yang bagus di pasar. Saat Nabi tahu, "Dari mana kamu dapat kurma bagus?" Kan Bilal bukan orang kaya. Dia bilang, "Saya pergi tukar yang punyaku yang tidak bagus dengan yang bagus ini karena untuk Rasulullah." Karena Nabi, "Wah, ainur riba." Itulah riba. Karena kurma dengan kurma tidak bagus dengan yang bagus dan beda selisih takaran riba. Barang riba, Pak, motor ditimbang ditakar? Kan bukan. Nah, yang dimaksud adalah yang punya nilai tukar sama yang ditimbang dan ditakar. Kalau tidak ya. ditimbang, saya yakin motor tidak ditimbang lah. <tuh. <tuh. ya bukan barang riba. Kalau bukan barang riba, silakan. Tidak harus cash ndak harus sama kalau bukan barang di e, tapi Ustad e, bagaimana kalau kayak nabung emas itu Ustaz? nabung emas iya biasanya kan di bank itu kita setor duit anggaplah e, 700.000 ribu tuh mm. tapi dikasih nilai emas di tabungan emas tak sekian gram begitu Apakah jadi juga... kita memang mau tabung emas iya ada kan biasa gitu di bank bukan kita cicil emas bukan kita memang beli emas Iya, jadi kita stok uang di bank itu, Ustaz mm -hmm. Nah, kasih nilai emas sekian di tabungan tak? Tapi tidak ada emasnya dia pegang? Nah, itu masalah. Yang, yang benar itu kita pergi beli emas antam, tak? Kita sudah lihat satu lempeng, misalnya satu keping begitu, kita ambil, baru kita pergi simpan di loketnya. Kan kalau di antam kan begitu, pak? Kita pergi ambil nanti ada di penyerahannya. Kita pergi beli dulu. Baru nanti daripada simpan di rumah, ndak aman. Kita pergi ambil dan kita tabung fisiknya. Nomor itulah nanti yang kita ambil. Nah, kalau itu ndak ada masalah. Iya, iya, kan kalau di sana kan Pak Lunas, kita bayar memang di pihak sini, kemudian nanti kita mau simpan di loketnya ada biaya ini simpannya. Nah, itu ndak masalah karena kita sudah tangan ke tangan. Mm. Nggak bisa karena nggak boleh angka Nggak boleh nilai mbak harus memang kita pernah ambil emasnya cukup Silah. Uh, di ketema tadi ter terkait apa uh, jamaah salat berhubung tadi ada yang bahas salat jumat Uh, seperti apa bentuknya saat jika kita sedang safar tapi kita ketemu sholat Jumat dan kita ingin uh, menjamak pilihannya seperti apa studi yang bang terima kasih baik. Uh, pertama orang musafir tidak wajib Jumat itu sebenarnya harus dipahami pertama supaya kita tidak masuk di perselisihan boleh nggak jama' Jumat dengan asar kan diperselisihkan Pak boleh jamaah Jumat dengan asar. Berselisih para ulama. Maka supaya kita keluar dari perselisihan, jangan Jumat kalau kita musafir. Salat Karena memang kata Ibnu Umar, saya safar bersama Nabi Abu Bakar, Umar tidak pernah Jumat. Nabi memang kalau safar tidak pernah Jumatan. Supaya kita tidak masuk di perselisihan. Karena kan gini Pak, Para ulama berselisih. Boleh enggak Salko jama' asar majukan ke setelah Jumat? Itu berselisih. Walaupun pendapat yang kuatnya, kalau dia sholat Jumat setelah masuk waktu duhur, karena sholat Jumat itu Pak, boleh sebelum waktu duhur. Makanya kalau bertepatan it sama Jumat, gugur salah satunya. Karena Jumat, Pak, boleh sebelum waktu. Boleh, ndak harus itu orang Jumat lihat waktu duhur. Enggak. jadi kalau dia tuh Jumat sebelum masuk waktu sholat duhur, ndak boleh kita jamak, itu sepakat di Pak. Ndak boleh, karena kita ndak boleh majukan waktu asar sebelum waktu. Tapi kalau nanti kita lihat, oh ternyata mereka Jumat setelah waktu duhur masuk, boleh kita jam majukan asar. Pada... Seperti itu. Eh, sama ini Ustaz, bagaimana itu seorang makmum dikatakan mendapatkan takbiratul ihram imam? Apakah pada saat saya masuk di area masjid atau memang harus disak dulu baru? Eh, tanpa jeda Pak. Jadi lafad hadithnya itu. Ida kabbaru fakabbiru. Kalau dia bertakbir Fakabiru Maka bertakbirlah pakai huruf Pak Huruf Pak itu Pak dia dapat Bila muhullah Tanpa jeda Tanpa selang waktu Dia bilang ini Allahu Akbar Kita juga Allahu Akbar Itu maksud uh, Saya Pak Ustaz mau tanya uh. Uh, Kalau salat itu Pak Ustaz uh, Kan biasanya Kita terlembat Kan eh uh, apa eh, orangnya sudah salat berjamaah kita mungkin telat satu rakaat dua rakaat nah yang mau saya tanyakan itu eh, pada saat apa eh, eh, imamnya eh, atau orang-orang yang salat itu eh, sehingga kita bisa hitung oh saya sudah terlambat ini satu rakaat atau dua rakaat begitu pak Ustaz baik kalau kita dapat imam sebelum ruku sebelum ruku dulu ya Misalnya imam sebelum ruku Kita juga takbir Allahu Akbar kita baca Al-Fatihah Maka kita dapat satu rakaat Atau kita dapat imam lagi ruku Dia Allahu Akbar kita datang Allahu Akbar langsung ikut ruku Allahu Akbar Dapat Satu rakaat nah, Tapi kalau kita dapat imam sudah bangkit dari ruku Maka kita tidak dapat Sepakat para ulama Kita dapat imam setelah dia bangkit dari ruku, kita masuk, kita takbir. Allahu Akbar, dia juga sami Allahu liman hamidah. Kita baru takbir. Tidak dapat. Itu tidak ada silang pendapat kalau itu. Pak. Ulama hanya silang pendapat kalau dapat saat ruku. Itu ada perbedaan. Ada mengatakan tidak dapat karena tidak sempat al-fatihah. Ada mengatakan dapat karena dia dapat ruku. Seperti itu. Pak. Jadi kalau kita dapat saat sujud, otomatis tidak dapat satu rukaan. Saat tersahut, tidak dapat satu rukaan. Pokoknya itu paling pendek adalah orang dapat saat imam ruku. Itu yang dianggap dapat satu Cek uh, untuk yang tadi Ustaz. Uh, dapat ruku uh, seperti am amannya ya supaya kita bisa dapat Al-Fatihah juga dapat uh satu rakaat tersebut. Eh, tidak ada sebenarnya dibilang amannya. Para ulama hanya berpendapat kompromi. Dia kompromikan dua hadis. Kan ada dua hadis sebenarnya. Ada hadis Ubadah bin Somit, Bukhari Muslim, yang mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ada hadis Abu Bakro. Pernah dia datang, Pak, Nabi sedang ruku. Dia langsung masuk di pintu ruku sambil hmm. jalan. Perbuatan dia ini menunjukkan kalau dapat ruku, dapat. Karena tidak mungkin dia korban ruku di pintu jalan. Masuk ke sholat. Begitu Pak. Itu menunjukkan menurut sahabat dapat ruku. Makanya para ulama dengan dua hadis tadi Pak. Kalau dapat berdiri. Usahakan selesaikan al-fatihah. Walaupun telat tapi tidak sampai imam naik. Itu saja. Seperti itu Pak. Tapi kalau kita dapat berdiri. Tapi kita eh, lalai. Kita tidak Al dapat Al-Fatihah, tidak dapat itu Kita kan takbir bersama imam Tapi pikiran tak ke sana kemari Akhirnya luput Al-Fatihah Kita tidak dapat Tapi kalau kita dapat ruku Dapat Supaya kita amalkan tadi hadis Abu Bakr. Jadi kita amalkan selalu dua hadis Begitu Pak Dapat berdiri, baca Al-Fatihah Baru dianggap dapat Dapat ruku, walaupun tidak baca Al-Fatihah Kita dianggap dapat seperti itu komprominya. Eh, itu pendapat dari Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis. Ustaz terkait tadi Ustaz pernah <laughs> pernah saya Ustaz dalam satu keadaan telat Ustaz telat jadi saya kan tahu bacanya ini Imam mumi habis ini Ustaz tapi saya sudah di Syafi'i ini saya tunggu dulu hukum baru saya hukum Ustaz karena kalau saya takbir ini saya tidak dapat al-fatihah apakah boleh seperti itu saya Ustaz itu atau... eh boleh tapi kita selisih Nabi kan maksudnya kita dianggap dapat satu rakaat kan? Cuman kan Nabi bilang ke kita, wa ma Apa yang kalian dapat langsung saja, jangan ditunggu-tunggu. Gitu. Oh, nah? Masih bisa start. <coughs> Terakhir. <coughs> <coughs> not, Ustaz? Terakhir. Ada yang bertanya Ustaz di YouTube. Apa hukum uh, bunuh nyamuk pakai raket listrik? Iya. Yeah. Ada yang mengat berpendapat tidak boleh dalam karena dikiaskan itu listrik dengan api, disamakan itu listrik dengan api, kan dia percikan seperti api, karena karena dianggap itu listrik api, maka tidak boleh karena layu ada bubinar ilarobunat, tidak boleh membunuh menyiksa dengan api kecuali pemilik robnya api Allah. Bedel dengan hadis itu maka tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Tapi ada juga menganggap bahwa listrik itu bukan api. Katanya begitu, maka tidak masuk dalam hadis. Ya, a -a, bagusnya jami pakai. Lebih aman tuh hmm. atau kalau kita punya, simpan saja. Kalau dia datang hingga di situ urusannya. <gulau> dipahami mesti kita tidak menyalakan kalau dia datang ya dia yang bodoh-bodoh dia yang salah bukan kita ada juga yang ingat begitu pak kompromi namanya tapi yang paling aman adalah kita tidak pakai eh, terakhir kebetulan Ustaz tapi kebetulan ini terakhir kebetulan hmm. uh, misalkan ini kita, kita lagi menjadi seorang imam Ustaz Mungkin kita um, mendengar ada salah satu makmum yang masuk, tapi uh, su apa kita ini sudah mau habis baca al-fatihahnya? Apa kita setelah baca al-fatihah bisa kita diam dulu sampai kami apa sampai kita memang menerka-nerka kalau si makmum ini sudah sudah selesai membaca al-fatihah supaya dia dapat satu rakaat. Rakaat ke tiga. Rakaat Berarti... Ra pertama, rakaat oh, kedua pertama kan baca saja surat lagi. Oh ya, sorry ya rakaat ketiga Ustaz. Iya kan? Kan iya. kalau rakaat pertama kita tinggal tambah surat. Iya, iya betul. Tapi rakaat ketiga kan tidak sunnah, Pak. Ba. Iya. Baca surat setelah Al-Fatihah. Maka kita tidak begitu, Pak. Di ruku. Di rukunya kita kasih panjang. Kan kalau dia ruku kan dapat ruku, dapat satu rakaat. nih seperti itu. Baik, kita cukupkan alhamdulillah. Karena beranak yang terakhir ya. <laughs> alhamdulillah. <laughs> Baik. <laughs> Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdik wa la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.